Pada Senin 1 Agustus 2016 kemarin, bertempat di Auditorium X Kantor Wali Kota, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kalimantan Timur menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi BIPA BLK Samarinda dan program pemagangan dalam negeri tahun 2016. Adapun pelatihan ini akan berlangsung selama 4 bulan dan diikuti sebanyak 294 peserta dengan jumlah peserta pelatihan terbanyak dari kota-kota lain yang ada di Kalimantan Timur, yakni sebanyak 12 paket. Kepala Badan Pelatihan Kerja Kalimantan Timur, M. Najib, dalam sambutannya sangat mengapresiasi LPK yang ada di Kota Bontang. Mengingat LPK di Kota Bontang merupakan LPK yang paling banyak melakukan pelatihan. Diharapkan dengan adanya pelatihan, permasalahan ketenaga kerjaan bisa dihadapi di era MEA ini. Satu-satunya, khususnya di Kalimantan Timur dan Kaltara di sini, yang paling banyak pembinaannya cukup bagus di dalam hal pengembangan LPKS dan kerjasama dengan industri pada Kota Bontang. Paket program yang kami sering paling banyak kasih adalah Kota Bontang. Balikpapan hanya 2 paket karena LPKS-nya tidak jalan pembinaannya. Kalau di Kota Bontang pembinaannya, makanya waktu itu setelah saya ketemu Pak Kades, Pak Wali Kota dan Pak Kades, inilah tugas kita bersama lho Pak. Kalau kita tidak menangani menyangkut masalah ketenagakerjaan, itu adalah masalah yang sangat krusial. Dijelaskan M. Najib, tugas dari BLK Kalimantan Timur ini adalah untuk melakukan pembinaan kepada LPK dengan cara memberikan program pelatihan kepada LPK yang ada. Ditambahkan M. Najib, masyarakat yang ada di lingkungan industri wajib mengikuti pelatihan. Kita fungsinya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang ada industri, bahwa masyarakat yang ada di lingkungan industri itu wajib dilakukan pelatihan oleh industri. Jadi tugasnya Pak Kadis tinggal menagih mereka. Termasuk program pemagangan dan mandiri itu. Diharapkan dengan pelatihan ini, perusahaan juga dapat berperan aktif dalam menciptakan sumber manusia yang siap bekerja dan kompeten. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.